ngomong bintang tamu, itu ibarat arti harus yang benar-benar bintang. Gue lagi nyari pembawa acara, gue gak nyari bintang tamu. Dia mau jadi pembawa acara di sini. Lihat pembawa acaranya di sini, baju-bajunya keren-keren. Lu cuma standar banget, Billy. Standar. Lah masih mending penampilan gue standar tapi elegan. Lalu hording warteg dipake. Tapi kenapa Ayu bisa ngomong kayak gitu? Karena Ayu ini sakit hati sama gue. Karena cintanya dia gue tolak. Iya. Enggak, lu bilang aja kayak gitu. Lu ngaku ya. Lu tadi ngomong pas. Lu zaman dulu lu pernah ngejar-ngejar gue. Lu demen sama gue. Ngejar-ngejar lu. Emang gue guguk ngejar-ngejar lu. Enggak, sekarang ini kalau misalkan Teteh nyari host. Siapa bilangnya? Teteh. Siapa bilangnya? Teteh. Kamu lihat kumis saya, iya. Lihat jambang saya, iya. Manggilnya Teteh. Teteh. Lucu. Lucu. Halo, Ece. Ece Nasar? Iya. Ece Nasar? Nasar mah gak bisa. Nasar itu gak ada di kriteria. Oh, gak ada? Gak ada di kriteria. Ari, mau jadi host? Iya. Mau jadi host? Bisa ngapain tapi, aja. Boleh jawab pertanyaan saya satu gak? Boleh. Sebenarnya masalah lagi terjadi gosip atau asli sih? Ya! Apa? Gitu-gitu dia teman kita. Kasih tahu gua ya, kasih tahu ya sebenarnya. Wajib kita lindungin John. Iya. Tapi sebenarnya itu kayaknya benar deh, dia bini orang ya, Bill. Lo berdua memang bukan teman gue. Lo berdua bukan teman gue. Nih, kaleng kerupuk jelasin dia. Lo kan temen gue, jelasin. Gua kasih tahu ya. Ya, sorry. Gua kasih tahu nih. Ya, ya maaf. Dia itu kayaknya emang beneran sih bohongnya. Produser untuk kreatif, percuma gue datang ke Brownies, jatuhnya gue martabak gue diinjek-injek di sini. Martabak. Udah diganti. Martabak gue kayak diinjek-injek di sini. Mendingan gue out aja deh. Asik. Sana lo katanya mau pulang. Minta dipanggil ya. Maksudnya nggak ditarik itu? Nggak. Kan. Lu mau gini juga. Hati-hati ya, Bill. Ya. Ya udah deh, gue syuting deh. Kalau gue nggak syuting, nenek gue nggak makan dong. Udah, bacain tema baca aja, bacain tema. Tema hari ini. Oke, temanya panjang sekali kayak ya, kereta ya. Jadi jahat bisa. Jadi baik bisa, mau nangis bisa, mau ketawa juga bisa. Namanya juga artis ya harus jago acting lah. Ini maksudnya temanya apa? Ini kok panjang banget? Nah, emang begitu. Sabar. Cerpen, gue juga udah berbulan-bulan baca tema. Banyak! Tapi mohon maaf, saya kan sering nonton Brownies kan di Trans TV. Brownies Tonight kan? Iya, iya. Temennya Boboha mana nih? Lagi umroh. Pacarnya dia. Oh, pacarnya Bu Ayu sekarang? Ah, pacarnya Bu Ayu. Lagi umroh. Lagi berdoa di sono, ntar juga balik lagi. Kalau enggak ya dia diem di sono. Ah, Bu Ayu kalau enggak diem di sono, sampai di belakang juga kangen sama Igun. Ngomongin Ayu kangen, cemburu ya? Oh, berarti ini dua wanita ini ngerebutin Igun? Iya. Hei, perempuan pencinta tulang lunak. Ya. Gue baru tahu. Perempuan pecinta tulang lunak. Lu tau gak ketua gengnya siapa? Siapa? Sarwenda. Lagian juga Sarwenda. Kalau gak kena lu duluan, geng ini gak akan terbentuk ya. Lagian juga heran sama Sarwenda. Kenapa? Mau banget sama karet nasi uduk. Wah, gak boleh gitu. Masih mending. Bahkan bini gue ngatain gue bukan karet nasi uduk. Apa? Yang kamu lembek banget kayak tape ciawi.
Tapi mohon maaf nih buat brownies ya, buat yeah, manis yeah. ya. Tapi karena gue di sini memang udah jarang ketemu sama Ruben, Ruben yeah. banyak perubahan gitu loh. Iya. Yeah. Dari samping mukanya sih kayak Betran Antolin ya. Dari depan sekilas Annabel ya. Annabel mana Annabel? Siapa? Annabel lagi dicek di lab. Kenapa dia? Bentar, gue dari tadi empat banget lihat dia. Ya. Ada yang ganteng-ganteng. Oh ada, tenang. Gue panggil langsung dia. Betran Honsu. Betran Antolin. Udah ada Betran milih cut ya. Udah ada Betran milih keluar. Gue tuh sebenarnya benci sama Betran. Asal kalian tahu, karena kenapa? Kenapa? Muka lu nyamain gue, bro. Dua puluh juta. Jangan tinggalin aku. Aku gak bisa hidup sendirian sama kamu, Yo. Aib, Yo. Aib? Iya. Kamu bilang aib. Makan aja perempuannya. Makan tuh, cerok. Please, Yo. Please. Kalau kamu pergi, Yo. Ayo, sini. Ayo, ngelakuin. Jangan ngomong doang. Tahun berapa? Gak tahu. Kita reka adegan. Iya. Ah, udah pasti lo. Udah pasti lo. Yang nyari ceweknya, Ayu Ting Ting. Ah, gak mau. Itu musuhnya. Ya, lu kan jago acting nih. Hei, abis itu Cita. Gue mau lihat acting mana yang paling bagus. Kenapa gue? Siap. Action. Sayang, kamu dengerin aku dulu dong. Ya. Udah. Ntar kamu aku suruh tidur di luar baru tau rasa ya. Bunuh diri. Minta balikan, bunuh diri. Ini. Baca skrip dong. Aku minta maaf. Ngancam bunuh diri. Aku, kalau kamu gak mau maafin aku mau bunuh diri aja. Jangan cuma ngomong, buktiin. Ayo, buktiin. Mohon maaf, ini saya trauma banget sama yang namanya Palu. Pengadilan. Bu Ayu, yang ini beda. Palunya mainan, bukan palu pengadilan. Hei, tapi bentar, lu ngatain Ayu. Ngaca lu. Lu sama Ayu cuma beda 2 bulan. Parah. Kecil-kecil udah cerai. Parah. Masih mending gua kecil-kecil cerai, dia ditinggal kabur. Parah Bu Ayu, masa lu ditinggal kabur? Belain, Bel. Gua kasih tahu, gua temenan sama Ayu dari kecil. Bener. Dia tuh gak ditinggal kabur. Undangan belum jadi. Masih mending kalau gue sama lakinya kabur, jelas cerai. Lalu belum cerai udah deket sama Ivan Gunawan. Wah, lu pikirin kasihan si gendut kena somasi lagi. Gue kalau balas nggak kelar-kelar. Sorry nih. Ditanya udah janda, gue gak bisa deket, takut nepa. Ini belum selesai, yuk. Yaudah, ayo lanjut. Belum selesai. Ini, set. Sayang, kalau kamu gak maafin aku mau bunuh diri.
lepas sepatu dulu, gitu. Lepas sepatu dulu, gak enak, gak enak kan di... Bogel. Ya, dia bogel apa kabar gue? Lo mau gak gue bikinin dua penyanyi dangdut ada namanya keren banget. Apa? Dua tutup botol kecil. Lo gak usah minder, lo kan udah pakai heels. Oh jangan kecil tuh mahal. Kecil tuh mahal. Bonsai tuh mahal. Bonsai tuh mahal. Kalau dibilang kontet tersinggung. Dibilang petit, bahasa Prancis, petit, small. Mahal. Hal yang membuat penyanyi dangdut panik itu adalah disuruh buka heels. Buka! 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 Diam. Ayo berdiri. Gua ngesot aja deh, coba Bang. Berdiri. Ya Allah, Bang, sedih amat. Ya Allah, Bang. Manis. Cita-cita ta udah ganti nama. Namanya bukan cita-cita ta lagi. Apa? Bang Adul. Gua kasih tahu, bukan Bang Adul. Siapa dong? Daus Mini. Sekarang giliran Cita. Cita lu yang jadi ceweknya. Ya Allah, dia tinggi banget. Enggak apa-apa, kalau tinggi enak kan bisa manjat. Ya udah begini aja. Gua jadi perannya dong, gua peran Koko dong. Sayang. Ini percintaan pohon bonsai. Ayang. Action. Sayang. Pegang dong. Lu kenapa jadi begitu mukanya? Pegang. Kan ngambek ceritanya ngambek. Sayang. Pegang dulu. Oh, maunya dipegang-pegang lo. Sayang. Kenapa? Bagi tingginya dong, Yang. Ya Allah, tinggi banget. Betran jomblo. Jomblo. Cita jomblo, gue curiga mereka ada rasa deh. Emang lo demen sama penyanyi dangdut? Goyangannya asik. Coba kalau emang lo goyangannya asik, minta goyangan dong buat cita-cita. Belum iklan.